part where I go. Di masa new normal seperti sekarang ini, aktris cantik Cinta Laura mulai banyak disibukkan dengan aktivitas pekerjaan. Selain menjadi bintang tamu di acara talk show, Cinta Laura juga siap membuat video klip untuk single terbarunya. Cinta mengaku selama masa PSBB kemarin, dirinya banyak menghabiskan waktu di Bali dengan kedua orang tuanya. Cinta pun rutin melakukan olahraga demi menjaga tubuhnya agar selalu sehat. Kira-kira balik dari Bali Juni 2, dan aku selama saya bilang PSBB aku di Bali ya, karena orang tua aku tinggal di situ, jadi aku merasa lebih safe di situ, udaranya juga lebih bersih dan nggak banyak orang. Tapi setelah balik ke Jakarta sih, menurut aku selama kita hati-hati, selalu cuci tangan, jaga kebersihan, pakai masker di tempat yang crowded, dan juga pokoknya ngecek kesehatan semua orang yang di sekitar kita, aku sih berharap tidak akan ada apa-apa. Dan sudah seminggu setengah ini emang aku mulai busy lagi. Jadi bintang tamu acara talk show. Hari Jumat aku akan shooting dance video aku buat single terbaru aku. Itu juga semua dancers dan crew dan rapper has to make sure gak ada yang sakit. Terus aku gak pernah ngelakuin kegiatan-kegiatan di mana tempatnya itu crowded. Pasti ada aturannya, pasti gak ada penontonnya. Semua orang tuh kita tahu jelas bahwa mereka sehat. Not really. Untungnya lifestyle aku cocok banget dengan kehidupan new normal. Karena emang dari dulu aku orang yang jarang ke restoran kecuali ada acara atau emang ada special occasion. Aku suka masak di rumah. Aku suka ngelakuin semuanya di rumah, hanya mungkin nge-gymnya aja ya yang lebih susah karena semua gym kan di Jakarta hampir semuanya tutup. Jadi kalau olahraga di rumah aja kadang-kadang susah karena gak semua alat-alatnya komplit kayak di gym. Untungnya aku punya teman yang punya private gym sendiri, jadi kadang-kadang masih bisa olahraga dengan alat-alat yang aku suka. Tapi mungkin sekarang sejak new normal lebih sering ya olahraga di rumah tanpa beban, dan itu sedikit beda. Tapi what else can we do daripada nggak olahraga sama sekali? Buat aku penting banget kita tetap hidup secara sehat. Workoutnya bisa dilihat di YouTube aku. Aku udah tulis olahraga tanpa beban, jadi kita bisa pakai kursi kita, pakai apapun, sebenarnya apapun di rumah bisa kita pakai, botol air minum pun diisi air itu bisa jadi beban. Jadi selama kita kreatif dan mau nge-search online apa olahraga yang bisa dilakuin, anything's possible. Apa ya, aku sekarang lagi sibuk mau prepare video clip buat single baru aku. Jadi biasanya aku private one-on-one dengan koreografer aku, tetap nge-dance kan juga olahraga. Dan video clip yang aku kerjain hari Jumat ini adalah untuk lagu Cloud 9 yang tadi udah dibahas di acara ini tadi. Produsernya itu Olof dan Moa. Mereka berdua sudah pernah kerja sama bareng BTS, Red Velvet, ITZY. Jadi kalau dilihat lagunya pun emang lagunya catchy dan sangat top. Karena kebetulan emang produser musiknya pernah kerja sama beberapa artis-artis Korea. So, I hope people will like it. Karena sebenarnya dance video ini udah dipreparasi sejak bulan Maret. Dan sempat harus tengah-tengah latihan stop gara-gara PSBB. Dan sekarang baru kita lanjut lagi latihannya. Dan akhirnya hari Jumat ini kita bakal shooting video clipnya. Tapi hanya dancers, aku, koreografer, dan kameramen saja, karena kita nggak mau banyak orang. Kebetulan label aku emang punya partnership yang kuat dengan produser-produser musik di Swedia, dan nggak banyak orang tahu ini, tapi kebanyakan lagu-lagu K-pop yang kita dengar itu sebenarnya dibikinnya oleh musisi-musisi di Swedia. Jadi emang kebetulan aja, bukan karena oh K-pop lagi trending nih, jadi aku pengen lagunya juga produsernya sama, enggak, emang kebetulan. Tapi hasilnya bagus dan so far responsnya juga bagus. Jadi mudah-mudahan setelah video clipnya keluar nanti lebih banyak orang lagi bakal tahu lagunya dan suka ikut gerakan-gerakannya.
ada tipe dance yang namanya dance hall. Dance hall itu bisa dibilang hip hop tapi dari daerah Caribbean gitu, dari pulau-pulau Caribbean. Jadi influence-nya dari situ. Tapi ada juga grup dance yang namanya Royal Dance Family dari New Zealand yang udah pernah ngedance bareng CL, yang ngedance bareng Rihanna, bareng J.Lo waktu Super Bowl kemarin. Jadi inspirasi kita kalau secara genre dari dance hall, tapi kalau secara grup dance dari Royal Dance Family dari New Zealand itu. So, pokoknya aku ingin selalu ngasih fans aku yang terbaik, makanya latihannya pun lama banget dan nggak setengah-setengah gitu. Benar-benar aku, biarpun aku bukan dancer, aku ngelakuin gerakannya all out supaya aku dan dancers aku kelihatan bagus sama-sama dan synchronized. Kalau secara sepedahan sih aku enggak ya, karena aku punya sedikit dilema di mana aku ngerasa kalau kita pakai masker terus keringetan, kita tuh menghirup karbon monoksida dari pernapasan kita sendiri. Jadi aku ngerasa itu sedikit risky. Makanya untuk sekarang kalau olahraga aku tetap pilih di rumah aja atau ke gym punya teman aku itu. Jadi private, nggak ada siapa-siapa dan aku nggak usah pakai masker karena aku sendiri di situ. But yeah, it's cool. Aku seneng. Mudah-mudahan gara-gara sepedahan ngetrend di Jakarta, lama-lama bisa kayak New York atau Budapest, di mana banyak tempat yang naruh sepeda dan ada jalur khusus untuk sepeda. Jadi ada kayak Eropa, Amerika gitu. That'd be so cool. They will echo through my mind. Said they will echo through my mind.